Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbi al, al muslimin. Syaidina wa habibina wa syafi'ina wa ma'lana nabiyuna Muhammad. Wa wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita. Al-Karam Al-Habib Fahri bin Said Walid. Alhamdulillah Idrus Allah, Hayati Fitin Wal Akhirat Kita doakan guru kita panjang umur Sehat wal afiat Dan mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya Dan buat para para habaib dan para kiai guru ustaz semuanya Panjang umur sehat wal afiat Gue ngomong kayak ke kereta 5 menit suwe Satu dulu ya eh. Jomblo Ini sebenarnya zaman PSBB Iya yeah. Temuan buat api pari nggak ada PSBB. Corona bisa nutup masjid, betul. Corona bisa bikin tarawih batal. Corona bikin sholat idul fitri nggak bisa, betul. Tapi corona nggak bisa hentingin pilkada serentak. Bener kagak? Ini siapa sih corona sebenarnya? Kalian tahu kagak? ini akal-akalan busuk doang. Ya, akal-akalan busuk. Ya, buat fitnah umat Islam, makanya antum boleh lihat dari zaman pas kemarin Isra Maulid ditiadakan setiap acara kegiatan Islam, nggak pernah ada, betul. Nanti lo lihat ya 25 Desember waktunya Natalan, pasti bisa coronanya hilang. Sesudah Natalan, ada lagi corona, Maulid hilangin lagi, ini udah kekejaman dari namanya anak cucu komunis. Betul, kalian semua hati-hati. Tadi dijelaskan oleh Habib Syekh, jaga para guru kita, ulama kita, habaib, kiai, ustadz kita. Anak cucu komunis bisa pakai peci, anak cucu komunis bisa pakai baju koko, anak cucu komunis bisa pakai sarung, tapi kita nggak bisa tahu adanya anak cucu komunis. Mereka bisa tahu kita ada di mana, makanya jaga kita punya ulama jangan sampai kejadian-kejadian kayak kemarin saya si Ali Jaber. Kalian boleh lihat ada pendeta disusuk, ada terus pastor dibunuh. Yang disangkain siapa? Teroris Islam. Tapi giliran ada ulama habaib kiai ustadz ditusuk dibunuh, bilangnya orang gila, orang gila, orang gila. Badan yang mekang yang bilang orang gila juga. Ini akhir zaman, apalagi ini bulan September, hati-hati. Ya, 30 SPKI wajib kita umat Islam untuk nonton film 30 G SPKI. Setuju? Ya. Iya, walaupun di TV kagak ada, di YouTube ada. Di YouTube nggak ada, lu bikin sendiri. Ini jadi untungnya siapa? Ya. Wajib kita umat Islam harus nonton itu dari kekejaman namanya PKI. PKI sekarang sudah nggak ada. Karena apa? PKI hanyalah Partai Komunis Indonesia. Tapi yang ada itu adalah anak cucu dari keturunan komunis. Makanya nggak salah, ada di anggota DPR bilang PKI nggak ada. Terus yang pernah film Bajai Bajuri juga bilang PKI nggak ada. Mereka nggak salah. Karena apa? Karena PKI nggak ada hanya partai. Tapi anak cucu keturunannya masih ada sampai sekarang. Bahkan kita nggak tahu di sini mungkin ada juga. Kita nggak pernah tahu. ya namanya anak cucu komunis pasti ada di sini di sekeliling kita ya, makai buat jawara jawara jaga semua para habai para kiai para ustadz. jangan sampai pulang dari sini bawa amplop serius Muhammad lagi jawara nu <laughs> ya jaga guru guru kita semuanya oh udah lima menit lewat ya ustad ya ya enggak udah cukup enggak dua yang lebih parih gue malam Sabtu nggak bisa datang lagi kemari. Ya sebelum saya tutup pesan saya tetap satu komando kepada imam besar kita yaitu siapa Al Habib Rizik bin Hussein bin Siap. Kita semua kangen dengan beliau. Kita minta maaf Allah mudah-mudahan Habib Rizik bin Hussein bin Siap cepat pulang ke Indonesia. Siapa yang berani menghalangi? Siapa yang berani memfitnah beliau? Siapa yang berani menjolimi beliau? Kita minta maaf Allah. Ya Allah, berilah ajab yang sepedi pedihnya ya Allah. Kasih murkamu ya Allah untuk mereka yang berani menzalimi cucunya dari kekasihmu yaitu Rasulullah. Kita membacakan surat al ya, buat imam besar kita, buat guru kita Habib Pari, buat orang tua dari guru kita Habib Idris bin Said bin Habib Idris bin Alwi kita minta maaf Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kita minta mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa berkumpul di sini dengan tentuan guru kita. Innal hadratin nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyiril fathah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sidirotol mustaqim, shirotol ladzina an'amta 'alaihim, gairil maghdubi 'alaihim waladdollin. Amin. Sekali lagi semua angkat tangan wabli topic bhai rahe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh